Ulama Syiah Sadr menang pemilu Irak, mantan Perdana Menteri Maliki nomor 2. Partai yang dipimpin ulama Syiah Moqtada al-Sadr menjadi pemenang terbesar dalam pemilu Irak pada Senin 11 Oktober. Kemenangan itu menambah jumlah kursi yang dia kuasai di parlemen. Laporan ini berdasarkan hasil awal informasi para pejabat dan juru bicara gerakan Sadr. Mantan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki tampaknya akan meraih kemenangan terbesar berikutnya di antara partai-partai Syiah menurut hasil awal pemilu. Kelompok Syiah Irak telah mendominasi pemerintahan dan formasi pemerintahan sejak invasi pimpinan Amerika Serikat tahun 2003 yang menggulingkan pemimpin Sunni Saddam Hussein dan melambungkan mayoritas Syiah dan Kurdi ke tampuk kekuasaan. Pemilu minggu diadakan beberapa bulan lebih awal sebagai tanggapan atas protes massa pada 2019 yang menggulingkan pemerintah. Protes menunjukkan kemarahan yang meluas terhadap para pemimpin politik yang menurut banyak rakyat Irak telah memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan negara. Tetapi rekor jumlah pemilih yang rendah menunjukkan bahwa pemilu yang disebut sebagai kesempatan untuk merebut kendali dari elit yang berkuasa tidak akan banyak membantu untuk menyingkirkan partai-partai agama sekretarian yang berkuasa sejak 2003. Partai yang dipimpin ulama Syiah Moqtada al-Sadr menjadi pemenang terbesar dalam pemilu Irak pada Senin 11 Oktober. Kemenangan itu menambah jumlah kursi yang dia kuasai di parlemen. Laporan itu berdasarkan hasil awal informasi para pejabat dan juru bicara gerakan Sadr. Mantan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki tampaknya akan meraih kemenangan terbesar berikutnya di antara partai-partai Syiah menurut hasil awal pemilu. Kelompok Syiah Irak telah mendominasi pemerintah dan formasi pemerintah sejak invasi pimpinan Amerika Serikat tahun 2003 yang menggulingkan pemimpin Sunni Saddam Hussein dan melambungkan mayoritas Syiah dan Kurdi ke tampuk kekuasaan. Taliban temukan rudal balistik penghancur 6 negeri Islam. Dunia lagi-lagi terguncang, pasukan Taliban dilaporkan baru saja mendapatkan harta benda peninggalan Uni Soviet. Yang mengejutkan, harta militer Soviet itu ditemukan pasukan Taliban di basis utama pasukan perlawanan nasional Aliansi Utara di Lembah Pansir. Informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 16 September 2021 yang ditemukan pasukan Taliban bukan sembarang harta. Harta itu berupa persenjataan paling ditakuti dunia dalam era Perang Dingin, yaitu peluru kendali balistik taktis dengan kode NATO disebut rudal Scud. Rudal-rudal yang telah membunuh ribuan orang dalam berbagai peperangan besar dunia itu ditemukan dalam kondisi menumpuk di sebuah area terbuka di lembah kematian. Ada berbagai jenis rudal balistik yang ditemukan Taliban. Yang terbesar adalah rudal balistik 8K14-1 dari sistem 9K72. Ada juga 9M21 dari sistem 9K52, Luna M alias Frog 7, kemudian sistem rudal balistik Elbrus atau terkenal dengan Scud B. Petinggi Taliban belum memberikan keterangan resmi tentang temuan dahsyat ini dan belum dipastikan apakah rudal balistik itu aktif alias masih bisa digunakan untuk pertempuran. Perlu diketahui, rudal balistik Scud merupakan senjata yang paling tersohor di eranya. Scud telah banyak peruntukan berbagai negara, terutama negeri-negeri Islam, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Yaman, Afghanistan, Kenya, dan lainnya. Rudal Scud sangat berbahaya sebab senjata berbobot antara 4 ton hingga 6 ton itu mampu membawa 5 kiloton sampai 80 kiloton kuludak nuklir. Sejak tahun 1970, rudal Scud telah digunakan dalam perang Teluk, perang Arab, perang Irak, Iran, perang Israel, perang Chechnya, perang Mesir, perang Suriah, perang Libya, perang Yaman, perang Afghanistan, dan terbaru perang Nagorno-Karabakh.
Taliban bunuh 4 penculik dan gantung mayatnya di alun-alun kota. Otoritas Taliban di kota Herat, Afghanistan Barat membunuh 4 orang yang diduga penculik dan menggantung mayat mereka di depan umum, kata seorang pejabat pemerintah setempat pada Sabtu. Sir Ahmad Amar, wakil gubernur Herat, mengatakan orang-orang itu telah menculik seorang pengusaha lokal dan putranya dan bermaksud membawa mereka keluar kota. Ketika mereka terlihat oleh patroli yang mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota, baku tembak terjadi di mana keempatnya tewas, sementara satu tentara Taliban terluka. Jenazah mereka dibawa ke alun-alun dan digantung di kota sebagai pelajaran bagi para penculik lainnya. Katanya dilaporkan Reuters 26 September. 2 korban penculikan dibebaskan tanpa cedera. Warga Herat Muhammad Nazir mengatakan dia sedang berbelanja makanan di dekat alun-alun Mostofiat kota. Ketika dia mendengar pengumuman melalui pengeras suara yang meminta perhatian orang-orang, ketika saya melangkah maju, saya melihat mereka membawa mayat di truk pickup. Kemudian mereka menggantungkannya di derek. Seorang saksi mengatakan kepada CNN bahwa kerumunan orang berkumpul untuk melihat mayat itu. Seorang mahasiswa dan aktivis di kota itu mengatakan kepada CNN bahwa orang-orang itu ditembak selama operasi penyelamatan dan kemudian digantung untuk pelajaran. Rekaman mayat berlumuran darah yang berayun di derek dibagikan secara luas di media sosial. Sebuah catatan disematkan di dada pria itu yang dituliskan, "Ini adalah hukuman untuk penculikan." Tidak ada mayat lain yang terlihat, tetapi unggahan media sosial mengatakan yang lain digantung di bagian kota lain. Menurut kantor berita resmi Bahtar, 8 penculik juga ditangkap dalam insiden terpisah di Provinsi Barat Daya Afghanistan Uruzgan. Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press yang diterbitkan minggu ini, tokoh senior Taliban Mullah Nuruddin Turabi mengatakan kelompok itu akan mengembalikan hukuman seperti amputasi dan eksekusi untuk mencegah penjahat. Terlepas dari ancaman internasional, Taliban mengatakan mereka akan terus menjatuhkan hukuman cepat dan berat pada pelanggar hukum untuk menghentikan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang telah meluas di Afghanistan. Amerika Serikat yang mengecam komentar Turabi tentang hukuman Taliban mengatakan setiap pengakuan potensial terhadap pemerintahan yang dipimpin Taliban di Kabul yang menggantikan pemerintah dukungan Barat yang runtuh bulan lalu akan bergantung pada jaminan Taliban terhadap perlindungan hak asasi manusia. We'll be right back.